Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Sampurasun. Perkenalkan, saya Sabrina. Bersama Sevi akan memaparkan tata cara masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Kota Depok tahun 2021. Disimak dan ditonton sampai habis ya. 1. Peserta sudah ada di dalam Zoom 10 menit sebelum kegiatan dimulai dengan format nama, yaitu jurusan, nama gugus, nama depan. 2. Peserta menggunakan background yang telah disediakan oleh kakak panitia. 3. Selama berjalannya kegiatan, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. 4. Mic wajib dinonaktifkan selama berjalannya kegiatan kecuali diberikan izin untuk berbicara. 5. Peserta wajib menggunakan name tag sesuai jurusan masing-masing. Untuk informasi mengenai name tag akan di-share melalui grup perjurusan atau Instagram OSIS 2 Depok. 6. Peserta wajib mengenakan seragam yang telah ditentukan kecuali sudah izin kepada kakak pembimbing. 7. Peserta tidak boleh menggunakan make up saat berjalannya acara. 8. Bagi laki-laki, rambut wajib 2 cm dan bagi perempuan yang tidak menggunakan hijab wajib menggunakan hairnet atau diikat rapi. 9. Peserta wajib mengerjakan tugas yang sudah diberikan. 10. Jika peserta ingin ke toilet, peserta wajib izin melalui kolom komentar yang berisikan nama jurusan izin. 11. Jika peserta ingin bertanya, peserta dapat raise hand izin melalui kolom komentar yang berisikan nama jurusan izin. Lalu jika diizinkan, peserta bisa on mic. 13. Peserta wajib aktif dan komunikatif saat kegiatan berlangsung. Apabila ada yang ingin ditanyakan, peserta dapat menghubungi kakak pembimbing atau DM Instagram ke @osis2depok. Stay safe and healthy!